Surabaya, salah satu kota di Jawa Timur yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, yang diminati para wisatawan dengan ragam kulinernya. Mulai dari rujak cinggur, otak-otak can andik, rawon kalkulator yang gurih dan nikmat, dan yang terakhir, tandoori corner dengan kenikmatan rempah yang melimpah. Langsung aja. Wow. Ini kayak langsung makan satu, pengen lagi diambil lagi. Look, Cemilov, ini banyak sekali. The best soup I ever tried in the world. Ini cingur. Aduh, ini cingur. Kami berdua akan mencicipi cemilan-cemilan yang unik, enak, yang ada di Surabaya. Dari kota Surabaya, cemal-cemil. Yum, yum, yum. Marco bro, lanjut lagi di Surabaya cari cemilan yang enak pasti. Dan sekarang kita mau coba rujak cingur. Cimi lovers, ini dia rujak cingur. Durasi makanan khas Surabaya yang udah legend banget. Untuk rasa gak perlu diragukan lagi dan pasti mantap. Wow, Cimi Love, aku gak sabar nih buat cobain rasanya. Kalian ada yang tahu gak cingur itu apa? Jadi rujak cingur itu kayak salad tradisional dari Surabaya, dari Indonesia. Yang isinya itu ada cingur bagian dari sapi, ada buah juga, ada lontong, ada sayurnya. Wah mantap, ya udah kalau gitu pesenin 2 porsi, kita mau pesen 2 porsi dan siapin 2 porsi yang luar biasa. Oke, langsung masak aja. Thank you bro. Pertama, kita serut pisang batu, ditambah dengan gula jawa, garam, terasi, asam jawa, bawang putih goreng. Lalu diulek sampai merata sambil diberi air. Setelah itu masukkan bumbu kacang, petis gula, petis udang, petis rahasia rujak, cingur durasim, lalu diulek. Selanjutnya kasih cabai sesuai selera dan diulek sampai bumbunya merata. Setelah bumbunya jadi, yuk lanjut ke prosesnya selanjutnya. Pertama dikasih toge, kangkung, tahu, dan tempe, nanas, ketimun, mie goreng, serta cingur. Terakhir dikasih bumbu kacang khas rujak cingur durasim. Segar, let's see now. Manis. Oh, wow. Ini gede. Asam. Ini gede sekali. Luar biasa ya, banyak banget. Iya, emang di sini kalau yang spesial banyak. Oh. Aduh. Wow, tuh guys. Tuh guys, Cimi Love, ada togenya, ada lontong, nanas, ada timun, timun, nanas. Sini kasih sini the sapi ya bro, ya itu sapi. I cook everything. Okay, cheers. Cheers bro. Good luck. Wow, Cimi Love, ini rasanya ternyata enak banget. Rasanya unik dan bumbu, kacangnya sangat gurih. Aku suka ini. Gue suka togenya, itu seger banget. Wah, wanginya juga enak guys. A lot of things here. Tapi harus pakai sausnya juga. Oh, biar mantap. Look at this. A lot of things. Sayur dan buahnya juga seger, Cimi Love. Aku suka banget. Ini seperti makanan sehat khas kota Surabaya. Rasa cingurnya juga enak, empuk dan gak amis, super yummy. Look, Cimi Love, ini banyak sekali. Look. Ada mie. Nanas, sapi, tahu. Ya, cingur. Timun. Ini cingur. Aduh. Ini cingur. What is this? What is this? The cingur. Lihat Cimi Love, Marco kelihatan kaget banget tuh. Aku tunjukin cingur. Cingur, tuh. Ya, cingur.
Sebelum tahu cingur itu apa, enak. Terus ketemu cingurnya, wah, hidung sapi merasa nggak tahu nih. Pokoknya kalian wajib banget nih buat mampir ke Rujak Cingur Durasim di Surabaya. Rasanya khas dan mantap banget. Bro, gue salut. Lu udah coba makanan yang unik banget di Surabaya. So, Cimi Loves, jangan kemana-mana, tetap Cimal Cimil. Yum, yum, yum. Tell me what you think it. Oke, masih di Surabaya nih. Kita lagi jalan di pinggirnya untuk cari cemilan yang next selanjutnya. Otak-otak next. Ya, kok bisa tahu? Yeah, I remember this. Nah, Cimilove, sekarang kita mau coba salah satu makanan yang lagi viral banget nih di Surabaya. Namanya otak-otak Cah Andi. Halo, Pak. Halo. Maaf kita ganggu, lagi sibuk ya? Wah, wow, lihat antri, lihat banyak orang antri. They just, you know, dari motor udah berhenti sebentar untuk pesan ini loh. Boleh nggak temenku coba masak? Boleh. Lu coba masak dulu. Mantap. Oke, okay, Cimilove. Ini ada tukang masak nih. Yuk, intim perbutannya. Pertama ambil adonan terlebih dahulu. Lalu, cetak adonan otak-otak dengan pergerakan tangan yang cepat agar adonannya tidak menempel. Setelah itu goreng sekitar 5 menit sampai warnanya berburah menjadi golden brown. Maaf ya, ini temanku yang bagus belum jago masak. Anak. Tapi semoga dia berhasil lagi, ya. Lagi. Ternyata seru banget, Cimilov. Aku baru pertama kali nih bikin otak-otak. Udah cukup. You know how to do it? Bisa nggak? Dia jago nggak, Pak? Of course, I know. Dia bisa nggak? Lumayan. He said, you're okay. Yeah. Wah, cepet juga, guys. Cimilov, lihat tuh. Kalau udah jago, begini loh. Cimilov, lihat deh. Gerakan tangan Bapak cepet banget ya. Bener-bener seperti mesin. Wow. Pak, kan? Ya. Boleh kita potong antri terus pesan 1-2 porsi buat kita nggak? Oke, bisa. Boleh, oke. Okay. Asik. Ini dia, Cimilov. Waduh. Otak-otak ini. Viral. Wah, enak banget juga, lihat tuh. So good. Anyway, Cimilov, let's go. Yeah, let's try, bro. Aku nggak sabar. Yuk, langsung aja. Cheers, buddy. Wow, rasanya mantap banget deh. Otak-otaknya crunchy dan gurih. Oh, God, so good. Gak pedas. Oh, my God. Ini kayak langsung makan satu. Pengen lagi. Diambil lagi ya. Oh, it's so good. Let's go, guys. Yes, bro. Ini otak-otak yang the best banget. Kamu, aku makan. Satu. Lagi. Lagi. It makes you eat more. Banget, guys. Look at this. Look. Oke, Cimilove. Kita masih mau habisin ini dulu. Masih mau isi perut kita lagi. Dan pasti kita mau keliling hunting cemilan di Surabaya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Cemal Cemil. Nyam, nyam, nyam.